Kita masing-masing wisuda satu kali. Mereka yang diproses pada semester ganjil di wisuda pada periode September. Periode September, sedangkan mereka diproses pada semester genap di wisuda pada periode Maret. Nah, dalam sistem pelaporan kita ke PDDIKTI untuk melaporkan AKM, aktivitas kegiatan mahasiswa, kapan kuliahnya, dosen siapa yang mengajar, apa, dan berapa nilainya, itu pelaporannya dalam satu tahun itu dua kali, yaitu periode April dan periode September. Dikti membuka peluang hanya dua kali. Sehingga kalau ada pelaporan terlambat, berarti dia tidak masuk, dan kali ini kita gendak. Karena itu 152 alumni kita akan wisuda gelombang kedua. Datanya baru akan diinput April awal ini. Besok masuk bulan April awal, PDDIKTI dibuka, kita input, dan setelah 2 bulan nama akan terbaca dalam sistem. Sehingga kalau penarikan penomoran ijazah nasional PIN, dia muncul dan baru diproses. Yang lalu kita menggunakan PIN lokal dan sudah disarankan oleh PDDIKTI tidak diperkenankan. Karena kurang lebih 3,4 tahun, 7 bulan, memberi cintanya yang luar biasa bagi penataan lembaga ini sampai saat ini. Karena itu, karena penting sampai saat ini. Suami dan bini, Pak. Suami dan bini, foto dulu. Suami jangan jauh-jauh.